Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku. Hari ini aku akan membuat menu sejuta umat ya, yang cocok banget dinikmati pas musim panas, diminum hangat juga oke juga. Ini pas kebetulan aku ada pisang dari kampung, kita akan membuat setup pisang. Kalian jangan lupa subscribe channel aku ya, karena aku masih butuh banyak dukungan dari kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita terus videonya ya, supaya nggak ketinggalan resep-resep menarik dari aku. Nah, ini bahannya. Aku kebetulan punya pisang kepok ya, ada gula pasir dan cengkeh, kayu manis dan pandan, serta gula merah. Tapi ini aku pakainya gula aren aja pas kebetulan ada di rumah. Kemudian ada sejumput garam untuk menetralkan rasa dan juga ada air. Sekarang kita didihkan airnya ya. Tidak usah menunggu mendidih sih, langsung masukkan gula merah atau gula arennya supaya dia nanti cepat larut. Kemudian daun pandan, kayu manis, gula pasir, dan cengkeh. Nah, kita masak sampai larut-larut, garam jangan lupa dimasukkan ya. Nah, kemudian kita masukkan pisangnya sekalian langsung biar nanti dia mateng, matengnya sempurna karena sambil kita didihkan. Nah, setelah masuk semua pisangnya, kita masak sampai mendidih, sampai mengepul-ngepul seperti ini ya, sampai pisangnya juga matang karena kita rebus serta gulanya larut. Taraaa, sudah jadi ini. Tinggal nunggu kita matiin kompornya dan kita plating. Ini rasanya manis, menggigit, dan ringan ya. Ini rasanya lebih cenderung manis. Kalau kalian gak terlalu suka manis, bisa ditambah dengan es batu atau dikurangin aja gulanya. Ini tinggal dimasukkan kulkas gitu, dimakan selagi dingin. Aduh, enak banget pokoknya. Bisa digunakan untuk teman makan pecel. Oke, mudah banget kan cara membuat setup pisangnya. Buat kalian yang lagi belajar masak, ini simple banget. Oke, sampai ketemu di video aku berikutnya. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.